siapa yang meninggal dalam penuh penyesalan? Yang pertama dicerita dalam Al-Quran, surah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Kita tanya, ada ke ustaz orang yang buat zalim pada diri sendiri? Ramai. Rupa-rupanya kita ni buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang zalim? Yang disebut dalam Al-Quran, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang dimatikan oleh mereka Allah dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Kita tanya, macam mana dia boleh buat zalim pada diri sendiri? Dijawab oleh para ulama, orang yang dengar azan tapi dia tak datang sembahyang, dia buat zalim pada diri dia sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Orang yang dia ada majlis ilmu, tiba-tiba dia tak hadir di majlis ilmu, dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Orang sekitar ni, sekitar yang dia tahu malam ni ada majlis ilmu, tiba-tiba dia tak datang, duduk kat rumah je. Orang tanya, kenapa tak datang? Dia kata, tu ada apa dekat sorau, dekat masjid, ada apa? Tu ada ceramah. Yang kau tak datang. Kenapa tak datang? Aku tak dapat hidayah lagi, dia jawab. Dia jawab alasan dia. Dia start daripada mula kuliah sampai berakhir kuliah ini, dia dilaknat oleh malaikat Allah. Rasulullah sebut, digambarkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disebut demikian. Bermula daripada majlis ilmu itu bermula, kamu tak adil. Majlis ilmu ni wajib ke sunat? Wajib. Kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang bangun malam, dia sekadar untuk membuang air kecil, membuang qadha hajat, kemudian dia kembali balik tidur tanpa dia solat 2 rakaat. Zalim dalam hidup ni. Siapa yang zalim? Ramai orang zalim di kalangan kita. Yang dia mati dalam keadaan buat zalim. Dia mengumpul, kumpul harta dia. Banyakkan harta, tahu-tahu dia mati. Harta dia tinggal. Tak sempat dia bersedekah di jalan Allah. Zalim dalam hidup. Kamu kumpul untuk siapa dalam hidup ini? Sepatutnya kamu kumpul untuk diri kamu. Bukan kamu kumpulkan untuk orang lain. Biar cerdik dalam hidup. Cerdiknya dalam hidup, kita kumpul untuk diri kita. Cari harta ni, bukan kita cari untuk orang, tapi cari untuk diri kita. Macam mana cari untuk orang ni? Rasulullah sebut, kamu kumpul banyak-banyak-banyak, kemudian bila kamu meninggal dunia, kamu tinggal untuk orang. Yang kamu sendiri, kamu kena jawab terhadap harta yang kamu sibuk kumpul tadi. Tidakkah zalim dalam hidup kamu? Siapa yang zalim dalam hidup ini? Orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia tak boleh membaca Al-Quran Karim. Saya biasa sebut di mana-mana pun, dan saya ulang banyak kali dalam radio IKM pun saya sebut, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan tuan-tuan tak mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Masuk je dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Tak boleh, malaikat. WhatsApp boleh? Dia jawab. WhatsApp boleh, Quran tak boleh. Kenapa kamu tak boleh? Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Surat khabar putih kamu boleh baca, surat khabar India boleh baca, kamu boleh baca semua yang lain. Allah tak bagi umur kamu, bagilah. Habis tu yang kamu tak belajar, kenapa kamu tak belajar? Tak boleh jawab. Tergagak-gagak masuk dalam kubur, tertengang-ngang-ngang-ngang, tak boleh jawab. Malaikat tanya terus, Quran tak boleh baca? Tak boleh. Habis tu yang kamu hidup atas dunia tu, kamu bagaimana kamu hidup? Kamu nak melalui perjalanan untuk ke akhirat, Quran pun tak boleh baca. Apa beza kamu dengan si munafik itu? Apa beza kamu dengan si kafir itu? Orang kafir pun tak boleh baca Quran, kamu pun tak boleh baca Quran. Apa beza kamu dalam hidup kamu? Membezakan kita dengan mereka, dengan kita boleh membaca Al-Quran. Tiba-tiba kita tak membaca Al-Quran kali ini.